Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Bunda Suci. Kali ini kita akan belajar menggambar lagi ya. Bunda akan menggambar boneka. Menggambar boneka dengan menebalkan garis putus-putus. Bunda menebalkan garis menggunakan spidol kecil warna hitam. Kalau untuk mewarnai, Bunda menggunakan krayon gribble isi 55. Saatnya mewarnai. Untuk nama-nama warnanya, Bunda menyesuaikan dengan krayon gribble ya. Bunda menggunakan kuas besar untuk membersihkan remah-remah krayon. Yeay, mewarnainya sudah selesai. Saatnya menebalkan garis menggunakan pensil 8B. Bisa menggunakan tisu atau sapu tangan sebagai alas saat mewarnai. Tetap semangat ya latihan menggambar dan mewarnainya.